Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lagi ada di Pasar Burung Depok, Kota Solo, daerah Surakarta Solo nih. Ini aja ya, tadi muter-muter cari burung. Nah, ini area depannya, area parkirnya. Ini lagi lihat-lihat. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, ini kita lagi ada Kong. Ini kita lagi di mana, Kong? Depok. Depok Solo, bukan Depok Jakarta nih kan? Depok Solo. Lagi hunting apa nih? Banyak itu isian masteran. Jauh-jauh amat sih sambil jalan-jalan. Iya, jalan-jalan tuh. Ini ada Om Hanum, Mbak tuh ada bosinya juga. Ini lagi nyari-nyari nih. Ini ada di Pasar Depok Solo. Nah, ini sama mungkin kalau di Jakarta itu Pasar Pramuka nih, apa aja ada lagi ya? Ini kayaknya apa aja ada nih. Ini kandang-kandang. Palu gada namanya. Ini sini palu gada. Sampai ini apa, hamster. Nah, nih. Sugar glider. Ini ayam-ayam hitam. Ini lengkap. Ini burung-burung kecil. Jadi ini buat nyari-nyari masteran. Ya, gimana nih? Mau nyari apa? Nyari serindit. Nih, burung-burung kecil, burung-burung masteran. Ini di kios di daerah Depok. Ini di Pasar Depok ya, Solo. Ada kucing juga. Coba kita ke dalam. Nah, ayam-ayam hitam nih. Ada ininya juga. Oke, nih burung selindit. Oke, ini harganya berapa tadi om? Nanya 70 ribuan. Nah, ini untuk serindit di sini. Masteran kejam. Nah, 70 ribu. Ini burung-burung kecil nih. Dan ini burung ini banyak banget. Oke, ini lagi pilih-pilih nih. Kita lanjut nih, muter-muter lagi nih. Di sini bagian belakangnya nih, tempatnya adem. Ada beranjangan juga. Nah, ini untuk burung-burung. Ayo. Ini bagian belakangnya.
ternyata lokasinya luas juga lokasinya. Ini Fagon. Ada hijau bocor banget ya. Jadi ini kita keliling-keliling. Itu banyak nih. Tuh. Ini bagian belakang, area belakang. Area belakang Pasar Depok Solo. Ini kalau tukang burung jalan-jalannya bukan ke mall nih teman-teman, larinya ke pasar burung. Ini lagi di Solo, seharusnya makan ke tempat-tempat wisata, ini malah ke tempat burung. Nah, kalau orang pecinta burung kayak gitu. Ini sama aja kayak ke mall ya. Mall. Mallnya burung. Banyak burung-burung kecil. Aneka burung banyak banget. Yang di atas sudah pilihan mungkin, jadi yang membiokan. Yuk kita keliling lagi, kita muter lagi. Ini area belakang, sekarang kita mungkin ke dalam. Jadi kalau di sini itu buat ngetes burung udah ada tuh tempatnya di pasar tuh. Tiket gratis ya? Boteng ya zaman dulu. Iya, jadi kalau mau lihat burung ininya di gantangan, ada gantangannya tuh. Ya, kita muter lagi. Muter-muter masih. Ini area dalam. Jadi pasar Depok ini tengahnya kosong tuh, teman-teman. Ini area dalam untuk burung-burung perkutut, burung-burung alam nih. Burung-burung alam di sini. Nah, oke. Kita jalan-jalan, kita muter-muter. Ada parkir juga. Hmm.
Oke, okay, sorry.